Terima kasih kepada anda yang singgah. Siapa pun anda, apa khabar? Semoga sihat sejahtera. Semoga malam minggu ni menjadi malam yang menyenangkan, ya, menggembirakan. Setidak-tidaknya kita menggembirakan diri kita sendiri dan kita melakukan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan kita, ya. Menghargai diri kita sendiri, memberi kerehatan, ya, memberi kegembiraan, ya, kepada diri sendiri dan juga sekiranya bersama-sama dengan keluarga, ya, sama-sama memberi kebahagiaan kepada keluarga. Dark web, wow, dark web join, siapa dekat sana? Sebentar tu saya nak share dekat mungkin anak-anak saya yang join. Anak sulung singgah ke rumah nak ambil anak bongsu, kan. Jadi anak sulung saya ni memerlukan anak bongsu saya untuk bantu dia. Dia sebagai influencer dan memang lebih aktif daripada saya dekat TikTok Shop ni. Dekat TikTok live, sering melakukan live, mengadakan aktiviti live, ya. Di samping shopping, kan. Biasanya shopping lah dekat sini. Dan dia dibayar daripada oleh syarikat tertentu, founder-founder tertentu, ya, untuk memasarkan produk mereka, ya. Jadi agak sibuklah anak saya yang sulung tu sekarang ni. Anda boleh juga pergi ke ataupun follow anak sulung saya. Nanti saya tuliskan akaun dia. Saya promote anak saya sebab dia, kalau anda biasa dengan TikTok live, ya. Ini tak silap saya lah. Berapa kali 9 tu boleh jumpa dia, ya. Sebab dia sebagai influencer, mungkin ada yang nak belajar bagaimana untuk menjadi influencer ataupun mungkin, ya, sebab dengan anak saya ni dia berhibur, boleh berhibur dengan suami dia sebab dia yang special dekat situ, dia jarak umur dia lah. Itu yang jadi special anak saya, macam mana dia cepat naik dalam TikTok ni. Dia sentiasa bersama-sama dengan suami dia buat live sambil menjual, kan. Jadi dia bagi yang mengikuti tu tahu cerita-cerita dia dan seronok nak tahu, dah kenal keluarga dia dan dah kenal aktiviti dia ke, kan, cara dia bercakap, kan. Jadi orang seronok terhibur dengan cara dia dan dia menjadi diri dia sendiri. Bukannya dia nak berlakon macam watak orang lain ke, kan. Jadinya dia ramai yang senang lah ataupun dah terbiasa, kan. Jadi saya juga menjemput anda kalau mungkin malam minggu anda tak ada nak buat apa-apa. Nashkey sentiasa, ya, sentiasa siang atau malam buat live, TikTok live. Anda boleh jemput kat, saya jemput anda dekat sana. Dan mungkin untuk anda, sorry, saya tak invite lagi malam ni. Saya tak invite sebab saya malam ni tentang puisi. Kalau anak saya dia buat sale saja, sambil-sambil tu dia tunjukkan apa yang di aktiviti harian kat rumah, kan. Sambil-sambil tu mungkin dia masak ke, kan, dengan anak. Tapi dengan anak TikTok live dia tak benarkan kita masukkan anak-anak dalam live kita, kan. Itu memang dah melanggar melanggar etika dia. Okey, satu lagi. Dan satu lagi, saya tak boleh sebut nama platform apa, tapi saya, kalau mewakili Malaysia, saya yang kesejuta lah. Saya tak boleh nak tulis kat sini juga sebab kita tak boleh nak promote platform lain ketika live. Anda boleh lihat nanti kalau waktu apa. Kalau saya tulis dekat, kalau saya share dekat apa tu? Dekat post, ya. Saya sentiasa ada share dekat post.
Jadi sambil-sambil saya nak bercakap sebab puisi malam ni pendek sahaja. Saya selalu letak barang-barang dekat shop tu barang-barang kosmetik ataupun apa yang biasa saya guna. Jadi saya share dengan anda dulu ya. Malam minggu sebab puisi ni tajuk dia mata. Jadi saya pakailah sikit untuk tema puisi saya, saya pakailah sikit dekat mata saya kan. Sekarang ni saya sedang menggunakan press powder Diamond Luminous daripada Miracle. Nanti saya letakkan dekat shop sanalah sebab selepas ni kita akan shopping. Ataupun kalau saya nak masukkan sekarang pun boleh juga ya. Sementara anda singgah-singgah ni anda boleh tengok produk ataupun Ikram join. Terima kasih Ikram. Saya nampak anda dekat sana. Terima kasih sentiasa memberi sokongan, komen kan, like, singgah dekat post saya. Siapa yang biasa dekat post saya, saya dapat cam ni, saya kenal juga. Sebab kita berinteraksi secara komen and berbalas komen kan, like. Jadi saya kenal lah. Selagi belum banyak sangat lagi saya punya followers ataupun rakan-rakan ataupun anda, saya gelar sahabat-sahabat saya. Jadi saya kenal nama-nama biasa yang selalu ada ya setiap hari. Okey, baik. Sedikit masa lagi saya nak gunakan pembayang mata ataupun orang kita biasa panggil eyeshadow kan. Saya pilih warna oleh kerana aura kita pada hari Ahad adalah warna hitam. Ini menurut kajian ataupun penemuan Profesor Dr. Sir Nur Hisham mengenai apa tu? Aura ya, aura harian. Jadi pada hari Ahad aura hariannya adalah warna hitam. Jadi saya mengenakan warna hitam untuk pembayang mata. Pembayang mata ini adalah daripada Professional Makeup Kit Miss Rose yang saya telah gunakan telah sekian lama, dah lama sampai sekarang masih lagi maksudnya dia jangka hayat dia panjang dan bagus, kualiti dia bagus. Dan saya memang suka guna waktu keluar, saya pakai sikit je kan, supaya nampaklah tidak mengantuk ataupun tidaklah kita ni kelihatan. Mungkin kalau hari tu kita demam ke kan, orang tak perasan ya kalau kita, itulah kelebihan sebenarnya. Kelebihan kalau kita menggunakan makeup, kita tidak kelihatan seperti mungkin mengantuk, mungkin baru tidur ataupun demam, baru baik demam kan. Ataupun kita rasa macam tak ada mood ya. Banyak kebaikan dia sebenarnya kalau kita mengenakan makeup ya kepada wajah kita. Asalkan tidak keterlaluan lah maksudnya. Sederhana ya, sebab itu yang disuruh oleh agama, jangan keterlaluan apa-apa sahaja, segala-galanya jangan keterlaluan. Makeup jangan keterlaluan, bercakap jangan keterlaluan kan, apa sahaja, banyak perkara yang jangan keterlaluan. Terima kasih Melati Putih, apa khabar anda kat sana? Saya pun biasa nampak Melati Putih kat sini ya. Terima kasih join, terima kasih like. Seperasan mesti anda juga yang like tu ya, sebab saya jarang mendapat banyak like. Kita baru lagi, jadi saya perasan dah kalau yang awal-awal ni memang boleh perasan siapa yang rajin like. Okey, sikit-sikit sudahlah ya. Saya ni memang saya suka yang nice, yang nipis-nipis, yang sederhana kan. Jadi makeup saya ni tahan lama. Saya boleh tunjuk dekat anda walaupun bekas dia dah tercabut besi dia sebab jangka hayat dia panjang ya. Saya pakai sendiri kan. Sebab saya suka ikut aura nak pakai kat muka, kat mata saya tu. Jadi saya pilih warna apa yang saya nak ikut aura, panduan dia ikut aura hari. Kemudian kalau macam saya keluar, saya suka keluarkan macam ni. Maksudnya kalau saya nak keluar dari rumah lah kan, nak berjalan-jalan ke mana, pergi klinik pun saya ready bawa juga. Saya suka, saya banyak appointment dentist kan. Jadi wah, dia dah 9.40 dah saya ni. Jadi saya bawa mungkin satu warna macam ni sebab dentist saya ni, saya ada appointment dengan UIA. Saya memberi maksudnya membantu jugalah appointment saya tu, membantu student-student dentist ya untuk membuat
apa ni, study mereka sendirilah. Apa ni, sebab saya dah berumur, jadi saya ni nak menjaga kesihatan gigi. Itu yang jadi apa ni, appointment tu masa dia panjang, maksud dia macam rawatan tu panjang, jumpa doktor pakar kan. Jadi kesihatan tu, kesihatan gigi tu adalah salah satu daripada tips awet muda. Tips awet muda, sekarang saya pergi ke tips awet muda Nisha yang ke-6. Saya tadi yang ke-5. Sekarang ni tips awet muda yang ke-6, iaitu menjaga kesihatan gigi. Kalau anda masih muda lagi kan, bolehlah apa ni, menjaga dari awal. Maksudnya macam, okay, kita kembali kepada sunnah, iaitu yang paling mudah ya. Sunnah Nabi menggosok gigi atau mengenakan sugi 5 kali sehari. Maksudnya setiap kali nak ambil sembahyang. Jadi bila kita kerap melakukan pembersihan mulut mengikut sunnah macam tu kan, kita tahulah kalau 5 kali tu, sekali kita berus gigi tu dia dah jadi tak susah sangat kan. Jadi kalau macam sekali berus gigi tu, asalkan kita dah berus gigi, kita rasa dah rata, dah cukup, tak perlulah sampai berminit-minit, 3 minit sampai 5 minit ke kan. Itu ada orang lah dia nak memutihkan gigi, sebab ada juga dekat sini produk memutihkan gigi ataupun berus ubat gigi yang viral kan. Apa ni yang ada ni, senemite lah dan sebagainya. Jadi nak memberus gigi itu masa dia agak panjang, tapi kalau kita dah biasa melakukan pemberusan gigi 5 kali sehari, sekali berus gigi tu mungkin beberapa saat lah, tak sampai seminit kan, cukup semua kan. Itu pun salah satu cara menjaga gigi. Dan tips itu juga, mengikut sunnah Nabi, fadilat dia dapat memanjangkan usia. Jika anda mungkin miss, saya sendiri pun sebenarnya saya terlupa juga, antara fadilat kita mengenakan sugi, rajin membersihkan mulut menggunakan sugi, panjang umur. Sebab kita perbuatan membersih gigi tu kan, kita membelai ya, gusi kita, iaitu tulang-tulang kita juga kan. Gigi kita ni adalah sejenis tulang kan. Jadinya kita membelai gusi-gusi kita dan gigi kita ni, dan itu menjadi apa ni, menjaga kebersihan, kecantikan gigi kita putih kan, dan juga apa ni, panjang umur ya. Itu kena kaji lagi lah bagi dentist kita, mestilah kena apa ni, bertanya jugalah kepada pakar macam mana perbuatan memberus gigi tu boleh menjadi panjang umur. Tapi berus gigi biasa menggunakan sugi yang apa tu, sugi tu murah sangat lah kalau kita nak dapatkan di mana-mana. Ataupun saya tak letak lagi kat situ, sebenarnya saya nak tunggu free sample daripada founder tertentu yang menjual sugi melalui TikTok shop. Tapi ada juga saya dah masukkan kat situ. Okey, sikit-sikit je. Saya bukan ada bulu mata sangat. Sebab hari ni, sekejap lagi saya nak beritahu tentang puisi. Puisi pendek bagi permulaan untuk sesi ini ataupun untuk musim kedua ya. Iaitu tentang mata. Melati Putih ada lagi ke kat sana? Terima kasih Melati Putih. Wah, rajin dia kan. Hani yang join ya. Saya nak selesaikan diri saya di tempat saya berehat, sebab kita nak sembang-sembang dulu sebelum nak shopping kan. Laki saya yang ketiga. Okey, saya just sikit. Okey, baik. Puisi saya malam ni adalah puisi dari sahabat baik saya yang memang seorang pemuisi. Tajuk puisi ini adalah Mata Husham, ataupun bahasa Farsi Husham. Bahasa Inggeris Eyes, semua orang tahu bahasa Inggeris Eyes. Puisi dia, puisi yang paling pendek, puisi dia yang paling pendek. Jadi kawan saya ni Dr. Iman Tahiri, dia menulis puisi dan menerbitkan buku. Sebelumnya Dr. Iman dia tinggal di Iran ya. Kemudian ketika pandemik, kebetulan bila dia menziarahi adiknya yang tinggal di Kanada, dan kebetulan pula pandemik melanda seluruh dunia dan kita lockdown, Dr. Iman stay dekat sana ya. Tertinggal dekat sana dan tak dapat nak meneruskan tugasnya sebagai doktor pakar. Dia seorang surgeon ataupun doktor pakar yang bertugas di Iran, di kawasan peperangan Iran ya. Dan kita dah tahu sekarang macam dekat dan Iran, yang keluar dari Iran memang takkan balik Iran ya. Dan orang dalam Iran pun kadang nak keluar pun
tak dapat nak keluar. Itu kita doakan yang terbaik untuk negara Iran. Sebab penulis puisi ini adalah orang Iran atau rakan saya dari Iran. Okey, baik. Puisi tersebut berbunyi dua rangkap saja. Dalam bahasa Inggeris, once upon a time I saw your eyes. Now I remember the rest. Dalam bahasa Melayu, satu hari ku melihat matamu dan aku lupa selain itu. Itu saja. Puisi dia hanya itu saja. Dia mengenai puisi cinta, mengenai mata. Jika anda biasa bercinta, anda biasa mengalami ya, rasa cinta tu, pasti anda tahu macam mana ya, kadang-kadang dengan mata seseorang kan, kita rasa macam masa kita pandang mata dia, kita jadi lupa perkara yang lain. Itu maksud puisi tersebut kan. Kita nampak seseorang kita suka tu, kita pandang mata dia dan mata dia memandang kita, dia ada connection dekat situ kan. Jadi kemudian tu kita hanya teringat itu saja, kita teringat mata dia tu, pandangan dia tu, dan kita terlupa perkara-perkara yang lain. Bagi anda mungkin lah ya, kalau mengalami cinta pandang pertama kan. Sekarang ni cinta pandang pertama ni banyak-banyak jenis kan. Ada yang cinta pertama kalau zaman dulu kita jumpa mungkin masa kerui kendara ke, ataupun dia secara tiba-tiba kan. Cinta pertama ni dia tak semestinya cinta pertama tu itulah mungkin suami kita, isteri kita kan. Tetapi kenangan itu itulah yang menjadi puisi. Satu hari ku melihat matamu dan aku lupa selain itu. Itu adalah puisi dalam bahasa Melayu yang saya ajar kepada sahabat saya tadi, Dr. Iman, yang menterjemahkan bahasa-bahasa puisi dia dalam pelbagai bahasa. Bila ada permintaan daripada rakan-rakan dia dalam bahasa masing-masing, ada dalam bahasa Arab, ada bahasa India, bahasa Farsi, bahasa Dr. Iman sendiri, bahasa Portugis kan, bahasa-bahasa yang lain. Jadi bila bahasa Melayu, saya adalah kawan dia yang berbahasa Melayu, saya ajar dulu macam mana nak sebut satu-satu dalam bahasa Melayu. Jadi ringkasan dia daripada once upon a time I saw your eyes and I don't remember the rest. Satu hari ku melihat matamu dan aku lupa selain itu. Itu bagi kenangan kita lah kan. Mungkin anda dekat sini, kalau anda bercinta ya, yang pernah ada kenangan yang pertama tu, mungkin sekarang ni terbayang-bayang ke, teringat-ingat ke, ada ke yang nak share dekat bawah tu, mungkin teringat kenangan pertama seseorang yang kita pernah pandang dan kita teringat, dan bila dia nak pandang balik, kita rasa wah, getarannya di hati kita tu kan, berdebar takutnya, ataupun kita tak tahu apa benda perasaan yang kita ada sehingga kita terlupa perkara yang lain kan. Terima kasih kepada Asipah Marham ya, daripada mana anda dekat sana. Melati Putih, daripada mana Melati Putih? Saya sebagai perfumer ya, saya letakkan dekat atas tu sebagai art ya. Tajuk kepada Denisha Show pada malam ini adalah seni. Pertama sekali, seni melalui bahasa, iaitu yang saya sampaikan tadi, itu puisi. Puisi saya sendiri nanti minggu depan, hari Sabtu minggu depan saya akan beritahu puisi saya sendiri. Dan satu lagi, saya sebagai perfumer ataupun pembuat perfume. Saya telah mencipta 100 jenis perfume dan setiap perfume tu ada cerita dia sendiri. Salah satu daripadanya macam kenangan kita lah kan. Sebab sebenarnya perfume ni menjadikan kita boleh mengingat sesuatu perkara. Macam bila kita pakai, sama ada kita pakai sendiri kan, kita boleh mengimbau kenangan yang lama, kenangan sewaktu kita pakai perfume tu, ataupun waktu kita mula-mula menghidu bauan daripada perfume tu kan. Jadi macam saya ni, saya menggunakan ataupun membuat perfume daripada bahan-bahan semula jadi, khususnya ataupun bermula dengan gaharu. Jadi gaharu ni memberi kenangan kepada saya, macam saya juga belajar mengenai gaharu ni daripada arwah abah, arwah bapa. Jadi setiap kali saya pakai gaharu yang asli tu,
saya akan teringat arwah bapa. Satu lagi untuk kalau macam kita ingin mengingati sesuatu, sama ada memori, macam kalau kita keluar dengan orang kita sayang, kita nak ingat memori tu, kita bagus juga kita pakai perfume yang tertentu. Jadi setiap kali kita pakai perfume yang sama, orang yang berkenaan yang terbau perfume tu akan ingat kita, dan kita sendiri akan ingat memori tu, kita sendiri akan ingat diri kita sendiri. Dan juga mengikut pakar ya, bau-bauan ni juga untuk menguatkan daya ingatan. Seperti macam sekarang ni kan apa ni, musim-musim peperiksaan, peperiksaan SPM, STPM kan. Jadi bau-bauan tu bagus untuk mengingati apa yang dipelajari, tengah study apa kan, subjek apa. Jadi nak ingat tu, baik sebelum study tu, pakai dulu perfume. Untuk tahu ni perfume jenis minyak ataupun perfume yang asli. Jadi perfume tu dia boleh menguatkan dan ingatan untuk mengingat fakta, mengingat apa yang apa ni dipelajari. Okey, baik, pukul 9:52 saya nak pergi kepada shopping sekarang. Sebab biasanya ada Nisha Show ni. Okey, kita ada masa lagi 8 minit untuk pergi ke shopping ya. Jadi Nisha Show setiap kali bersiaran, setengah jam pertama kita ada aktiviti kita. Macam malam ni, aktiviti berpuisi. Dan setengah jam ataupun minit-minit seterusnya adalah shopping. Sebab itulah peranan TikTok. Ya, TikTok secara live, shopping. Jadi saya akan letakkan dekat shopping ni, dekat shop ni, produk-produk yang saya ingin tawarkan kepada anda. Mula-mula tadi saya letak ataupun saya menggunakan produk daripada Miss Rose yang ada dalam TikTok shop ni. Ada dua jenis Miss Rose, iaitu Miss Rose Gel Eyeliner dan juga Miss Rose Professional untuk makeup set ya. Makeup set ni bagi yang berminat untuk menggunakan banyak warna ataupun untuk belajar menjadi, ataupun anda sendiri memang seorang mua ataupun juru makeup ya. Jadi kita perlukan banyak-banyak warna ni untuk memberi hasil yang dramatik pada hasil makeup anda. Jadi saya sendiri, saya pakai untuk diri sendiri. Saya tak pernah jadi juru makeup orang lain. Mungkinlah kita boleh guna untuk aktiviti keluarga. Dan sebab dulu saya sebagai seorang MC. Jadi bila MC ni saya suka juga ikut mood ataupun ikut aura hari. Bila waktu MC saya tu, bila ke udara hari apa. Jadi saya menggunakan tema-tema ataupun aura tu untuk menggunakan eyeshadow, blusher masa tu. Sebelum saya mengenakan niqab ya. Itu zaman masa belum muda, sekarang ni tak muda dah. Okey, yang ada dua saja dalam TikTok shop daripada Miss Rose. Eyeliner dia ni gel eyeliner dalam bentuk gel ya, dalam bentuk gel. Jadi dia lebih mudah nak digunakan berbanding jenis-jenis eyeliner yang biasa kita dapat tu. Kalau bagi saya tak mahir sangat, jadi leceh nak pakai. Yang ni lebih mudah sebab kita dapat control dengan berus tu nak gunakan. Dia bentuk gel, bentuk gel lebih mudah boleh gunakan untuk kulit muka. Okey, baik, ada lagi sementara tu 5 minit lagi untuk pergi ke shopping tu. Nanti saya akan tambah lagi dekat shopping tu kan, apa dia tentang art tadi ni, perfume as an art ya. Perfume sebagai seni ya. Bagi saya perfume tu adalah seni, sebab saya adalah seorang yang mencipta perfume ya, yang mencipta perfume saya sendiri ataupun jenama saya sendiri. Saya belum lagi letak dekat di sini sebab saya memberi peluang ya kepada, mungkin kalau anda yang ada dekat sini, Nisha membuka peluang ya kepada mereka yang berminat untuk berkolaborasi untuk mengadakan perniagaan anda sendiri. Jadi anda boleh menggunakan jenama Nisha Parfum dan kita boleh berbincang untuk anda dapatkan ya, ataupun anda ketahui jenis-jenis perfume, bahan-bahan dia. Jadi boleh pilih daripada 100 jenis perfume yang saya telah create ataupun saya telah buat. Mengikut kemampuan lah ya, nak buat berapa jenis boleh jual sendiri. Tapi masih atas nama jenama Nisha lah, bukan anda ubah ataupun mengikut
anda nak letak ataupun nak ubah dari segi bahan ke. Cuma idea tu, idea Bunda Nisha, anda kena kekalkan bahan dia. Kemudian tu packaging pun kita kena bincang juga macam mana, sebab bentuk yang biasa tu adalah sangat-sangat normal ya. Dia macam sepatutnya yang kita inginkan ataupun saya inginkan ya. Jenis botol yang eksklusif yang berbeza, macam mana kita nampak perfume-perfume yang kat luar yang luxury lah ya, luxury. Cantik dia punya packaging, dia tersendiri. Sampai kita nampak botol tu, kita tahu jenis-jenis ada yang mempunyai karakter tertentu. Itu sebenarnya. Jadi perfume Nisha ni, dia lebih kepada memilih karakter tertentu seseorang kan. Kesesuaian untuk menggunakan perfume. Jadi kebekesanan dia tu lah bagus untuk diri seseorang kan, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau perempuan ni kita pakai sebelum kita mengenakan pakaian, jadi bau dia hanya berdapat dihidu oleh orang yang terdekat dengan kita, ataupun hanya perempuan kan. Macam kalau kita salam-salam, peluk-peluk, cium-cium, pipi-pipi tu, masa tu lah berdapat bau. Jadi dia tidaklah mengganggu mengganggu orang sekeliling kita. Kita tak nak sampai terganggu macam tu kan. Biarlah kita ganggu pasangan kita sahaja, jangan sampai kita mengganggu orang lain yang bukan pasangan, yang bukan berkenaan. Sebab bahaya ya, kalau orang teringat-ingat perfume kita kan, bahaya jugalah kan. Sebab semua perfume Nisha Parfum ni bahan semula jadi. Bahan semula jadi yang diasaskan dengan gaharu. Jadi gaharu ni tahu kuat kan bau dia. Kemudian dengan pati-pati minyak wangi yang didatangkan khas ataupun saya dapat khas terus ya, daripada pengeluar dia, daripada ladang dia. Contoh dia macam daripada Madagaskar, ataupun kalau rose dia tu, rose Turki, ataupun ada rose yang jenis Rosa Masadena, rose yang bau dia tahan lebih lama ataupun mempunyai kualiti dia lebih bagus lah daripada banyak-banyak jenis rose kan. Ataupun rose Taif ya. Taif ni kawasan yang berdekatan dengan Mekah ya. Kalau yang pergi ke Mekah, yang ada membuat lawatan pergi ke Taif ya, dapat pergi ke ladang rose dekat sana, kilang dia. Cuma saya payah nak mendapatkannya terus daripada sini, sebab mereka tidak orang yang berkenaan ni, dia tidak boleh berbahasa Inggeris. Jadi saya pula, saya tidak fasih bahasa Arab, itu menyukarkan untuk saya dapatkan secara pos kan. Jadi saya kena kirim, ataupun kalau saya pergi ke sana pun saya dapat rose daripada Taif ataupun dekat dengan Mekah tadi kan. Okey, itu sebahagian daripadanya. Untuk anda yang mungkin, kalau anda ada singgah kat sini yang berminat untuk menjadi peniaga minyak wangi, syarikat anda sendiri, tetapi jenama di bawah jenama Nisha. Sekarang kita pergi ke pukul 10, bila masa lagi. Jadi saya akan tambahkan lagi dekat shop saya tu. Apa yang ingin saya niagakan pada malam ini. Okey, kalau macam The Nisha Show adalah musim yang kedua sekarang ni kan, dah ada episod kelima. Macam sebelum ni saya invite, macam tadi pun ada juga yang nak masuk jadi tetamu saya. Jadi bila saya lihat macam nama-nama asing ni, bukan orang kita, jadi saya tak invite, maafkan saya, saya tak dapat nak invite anda untuk menjadi tetamu. Kita nak lihat kepada kesesuaian lah ya. Mungkinlah kalau ada yang nak join, nak sembang-sembang sambil kita bercakap-cakap kan. Okey, malam ni saya nak masukkan shop baju pula. Kalau dah 5 episod sebelum ni saya masukkan makeup je kan, terutamanya Miracle. Saya letak sahaja, anda boleh beli dekat situ kan. Kalau ada pertanyaan, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Tentang mendapatkan penjelasan tentang produk kan, anda boleh tulis dekat komen. Jadi saya masukkan saja, sebab sudah 5 episod saya dah cerita tentang Miracle Booster, Miracle Skincare set dia. Jadi saya masukkan sekarang Miracle Beauty Tonic bagi anda ingin menjaga berat badan. Pencuci muka, ada 3 jenis pencuci muka dalam Miracle, saya masukkan saja. Saya nak tengok juga berapa banyak produk yang saya boleh masukkan dekat sini. Ada yang sama sahaja, tapi packaging dia ada packaging lama, packaging baru. Anda boleh tanya kat ruangan komen.
Anda juga boleh membeli ya produk-produk ni serta secara terus dengan saya sebab saya merupakan salah seorang ejen juga. Anda boleh berhubung dengan saya, boleh PM ya. Kalau nak beli secara apa ni, teruslah dengan saya ataupun nak jadi mungkin nak jadi ejen ke sebab mereka memang membuka ejen, dia ada aplikasi sendiri jadi boleh dapatkan. Anda boleh beli sendiri selepas ini jika anda menjadi ejen mereka. Tapi syarat dia kena ada pembelian dia lah. Pembelian 100 ke atas macam tu. Jadi boleh beli sendiri melalui aplikasi. Jika anda tidak berminat untuk menjadi member. Macam ada rakan saya tu dia tanya macam mana kan. Kalau jadi member. Kemudian bila pembelian dia tu tak sampai 100 pada permulaan tu kan. Jadi dia terus menjadi pengguna. So saya just tolong dia membeli melalui aplikasi. Macam bagi anda dekat sini. Anda boleh beli melalui apa ni. TikTok Shop ya. TikTok Shop saya. Okay. Saya letak saja. Miracle Advanced Formula Gemstone ya. Ada dua jenis pencuci muka dia. Ada tiga sebenarnya. Satu cleansing milk ada dekat bawah, anda boleh lihat dekat mana satu. Kemudian yang terbaru adalah bye bye makeup remover dalam bentuk foam. Ini adalah pencuci muka mewah ya, dalam bentuk foam. Last kali Miracle Hyper Curl ya, yang saya gunakan tadi, saya baru menggunakan mascara kegemaran saya. Okey. Nampak gayanya masih boleh lagi masuk dekat situ kan. Beberapa produk lagi saya nak tengok berapa banyak yang boleh buat dalam yang ke sekarang episod kelima kan. Okey, saya tengok abaya ya sebab saya sedang memakai abaya sekarang. Abaya virus sekarang kan jenis kapten kan. Ni saya akan cerita dulu kapten ni. Saya suka tukar-tukar cerita lah. Miracle kita dah cerita banyak dah. Kapten Iron Less. Wah. Ini yang paling murah yang RM19 ni. Ada dekat bawah. Kemudian tu Kapten Viral RM49. Anda boleh pilih dan anda boleh tengok size-size yang diperlukan ya. Sebab kapten yang ada ni standard. Size dia standard saja. Jadi dia kalau macam mungkin anda rendah daripada 5.2 inci. Apa ni ketinggian 5.2 inci kan, dan berapa pada tu memang kena apa ni, kena otor lah baju kan, kena potong. Saya letak saja, anda boleh pilih lah mana satu. Jadi kapten yang saya pakai ni anak saya beli dekat saya, dah kita ada beberapa lah koleksi kapten. Saya tak ready pun untuk tunjuk anda sebab kaftennya dia simple biasa je. Dan banyak-banyak yang dalam TikTok shop saya tu satu saja yang dah habis. Okey, nampaknya banyak saya boleh masukkan dekat sini. Sebenarnya saya mencuba ya. Saya klik saja, saya mencuba nak tengok sebanyak mana. Wah, 48 sekarang ya. Saya boleh masukkan banyak. Dah boleh add produk sebanyak mana yang saya nak, setakat ni 48 boleh masuk. Okey, saya nak pinkan yang saya pakai sekarang ni. Ini yang bukan saya beli sendiri. Jadi saya kena cari mana satu yang sama dengan saya ni. Anak saya beli dari, anak saya duduk dekat UIA seorang. Anak perempuan kan. Jadi dia belikan untuk saya. Jadi saya cari jenis kaftan. Kaftan ni simple ya. Kaftan yang dia ada belah dekat tepi. Jadi boleh nak pakai seluar, pakai kain. Jadi kita punya design seluar dengan kain tu nampak dekat belahan baju tu kan. Jadi fashionable lah. Mana satu ya yang ada belah kat tepi tu. Asalnya kaftan ni baju tidur ya. Baju tidur. Okey, saya letak je lah yang paling murah dulu ya. Saya letak paling murah. Jadi kita boleh sembang-sembang sementara tu. Tak kira lah. Inilah yang paling senang untuk shopping baju ya. Dah jadi trend dah sekarang ni. Baju kaftan ataupun apa ni. Dia asalnya memang yang saya katakan tadi, dia asalnya adalah baju tidur. Saya pernah juga masa saya bekerja selepas SPM dulu. Saya bekerja dekat satu kilang. Saya bagi admin. Kilang mengeluarkan pakaian batik. Jadi kaftan yang dikeluarkan adalah batik.
Dan syarikat saya tu, syarikat kami yang tempat saya bekerja tu mengeluarkan kaftan khas untuk SIA ataupun Singapore Airlines. Jadi kaftan dia simple ya, simple saja tapi cantiklah corak-corak daripada batik ya, batik lukis. Itulah asalnya baju tidur, dan dia ada tali pinggang, simple saja tali pinggang dia, tali pinggang khas tapi menjadi eksklusif bila telah dilukis ya. Ada art dia tu. Dan dijual, dipacking dalam kotak dan dijual di Singapore Airlines sahaja. Itu terpahan daripada Singapore Airlines. Jadinya dia free size kan, senang nak pakai sesiapa saja senang nak pakai. Itulah mula saya terkejut juga bila tengok viral ya, pakaian jenis kaftan dijadikan pakaian harian ya, macam saya pakai sekarang waktu saya bersiaran dengan anda, dan banyak jasanya ya. Baju-baju ni masa birthday saya yang lepas, anak sulung saya memberi beberapa helai kaftan beberapa warna. Senang sebab bila murah kita dapat beli banyak-banyak dan kita boleh ikut tema warna kan. Kebetulan pada bulan lepas ya, bulan 12 tahun lepas ya, saya mendapat menantu baru. Jadi kami ni tiba-tiba nak buat, sepatutnya nak buat majlis ni bulan 1 kan, tapi bila awal dan kita dah ada koleksi baju-baju yang dah sedia disimpan kan. Itulah senangnya baju-baju macam ni. Macam anak saya, anak perempuan saya ada 4. Jadi koleksi baju-baju kami ni dah kita memang bila murah kita beli banyak, kita dapat free gift lagi kan. Murah ya, kaftan ni murah. Satu lagi dia kita fashion sama kan. Warna saja berbeza, tapi bila fashion sama kita nampak sama je semua kan. Jadi anak-anak perempuan saya semua pakai kaftan. Kita dah ready, kita tak perlu nak kelam kabut saat akhir. Semuanya berlaku dengan mudah. Maksudnya macam pakaian dah tersedia ya. Buat majlis tu kami dapat pakai baju yang sama semua. Maksudnya baju tu, style baju sama. Itulah best kan, kaftan tu sama je, labuh je kan, sopan. Dan kita cuma nak fikirkan tudung saja kan. Tudung nak style macam mana, tudung nak warna apa kan. Ataupun kalau kaftan tu ikutlah warna-warna asal kita ataupun warna yang sesuai kan. Macam sekarang ni saya pakai tudung warna hitam, dia ada saya suka lace ya. Inilah kalau selendang ni macam-macam style lah kita boleh buat. Itulah kita tak perlu fikir baju. Beli kaftan senang. Ni nak raya kan. Kita beli sekarang dah ada koleksi awal-awal. Kita dah berbelanja awal. So dah tak pening kepala dah kan. Nak pakai waktu siang ke waktu pagi malam dia sesuai. Sekarang ni dah semua orang dah tahu kaftan. Dah dijadikan pakaian casual. Ataupun boleh buat untuk majlis. Boleh kita nak keluar. Nak pergi pasar malam ke kan. Ataupun saya nak pergi klinik ke kan. Ada yang jenis yang saya pinkan tu yang ironless eh. Cuba tengok harga dia. Sangat-sangat murah. Yang ni yang paling murah RM19. Yang saya pakai ni sekitar harga RM25 ke atas. RM25 lah yang kami beli yang sama semua anak beranak tu RM25 kan. Anda boleh scroll dekat bawah, boleh pilih lah. Boleh pilih harga dia, boleh pilih macam mana boleh. Ini makan masa lah untuk anda cari measurement ataupun ukuran yang sesuai ya, mengikut ketinggian ataupun ukuran badan. Kita sendiri tahu badan kita mungkin ya, kalau kita takut juga nanti walaupun baju tu besar tapi kita tak tahu baju tu sesuai ke tidak. Kalau macam mungkin berat badan kita bertambah ke ataupun mungkin akan bertambah, biasanya bulan puasa kan kita ni kadang-kadang banyak rehat ya, kita beribadah, kita tumpukan kepada ibadah, jadi kan kita kurang untuk workout ke, mungkin tak ada workout ke, cuti masa tu. Jadi bila raya badan naik kan, takut masa raya tu tak dapat nak pakai baju raya. Jadi kaftan ni memang satu langkah selamat. Anda boleh pilih dekat situ ya. Saya pinkan satu baju kaftan tu. Nak pergi surau pun senang kan. Nak solat ataupun macam baru ni saya travelling kan. Saya tak payah bawa telekung tu, satu saja. Boleh kongsi ya siapa yang nak pakai telekung. Baju ni juga selamat. Kita dah pakai sarung tangan macam ni kan. Tudung yang selesa dan asalkan tutup leher dan dada. Baju kaftan ni sendiri kita sembahyang pun. Kita dah pakai stokin kan. Senang. Kita nak bergerak, orang lelaki nak bawa kita pun senang ke mana-mana kan. Sebab kita pergi masjid. Just nak ambil sembahyang saja. Kita kemaskan pakai balik. Hand sock kita. Sarung kaki. Dah boleh solat kan.
Itu sebenarnya sesuatu yang baru bagi rakyat Malaysia, sebab orang kita ni terlalu sangat ikut law ataupun adat ya. Asal nak solat je pakai telekung kan. Sebenarnya tak perlu ya, tak perlu pakai telekung juga kalau pakaian kita sudah mencukupi ya, syarat dah tutup aurat, selesa, longgar kan. Tidaklah mengganggu bila kita nak sujud tu tudung terlalu lembut dia sampai tertutup. Kadang-kadang kipas kuat sangat dalam masjid kan. Kadang-kadang tudung yang itu sebab kita nak tudung yang laboy, function dia selesa. Kita nak bergerak, angin tiup kuat, tudung tu masih dalam keadaan yang menyelamatkan kita kan. Bila kita nak sujud tu, kadang-kadang tudung terlalu lembut pun susah juga kan. Macam saya pakai ni satin ya, apa ni licin, dia memang cantik tapi apa ni, kalau untuk dibawa lasak-lasak tu ataupun macam saya katakan tadi, bila kita nak sulut, sujud ya, nak solat, bawa solat tu, jangan-jangan setin sebenar. Setin sebenar tak boleh. Kalau setin campuran, setin tiruan boleh. Kalau setin sebenar tak boleh bawa solat. Tu kena ingatlah. Jadi kan setin ni dia bersifat lembut, walaupun dia setin tiruan pun dah ada banyak teknologi yang membuat banyak fabric yang selesa kan. Tapi kadang-kadang yang terlalu lembut tu mengganggu pula kita masa solat. Jadi bila kita nak, kalau dalam masalah macam ni, kita struggle, kita just bawa telekung bahagian atas saja, sekeping telekung saja, tak perlu bawa kain dia kan. Sebab kalau kita pakai seluar pun dah boleh dah, telekung kita dah labuh. So kita pakai seluar, sebab saya tengok kawan saya yang balik daripada haji kan, masa kita sama-sama struggling ke KL hari tu, sama-sama ada aktiviti 3 hari kan, berniaga dekat ada satu area lah dekat KL ni. Jadi kami pergi sembahyang sama. Itulah saya tengok cara dia kan. Dia bawa telekung just sekeping saja, yang bagian atas saja, sebab kita pakai jeans kan. Kita sendiri kita sibuk dekat pameran perniagaan kan. Jadi kita nak pakai simple dan nak cepat kan. Jadi sekeping telekung tu cukup dah. Sebab kita dah pakai stokin dan seluar tu agak longgar, senang kita nak bergerak kan, dah cukup. Jadi kan pakaian ni adalah memudahkan kita lah. Macam kalau macam saya katakan tadi, kalau baju kita longgar kan, kita tak bawa tekung, tudung kita tu dah selesa untuk kita solat, dah lepas dah boleh dah. Okay, next. Terima kasih kepada anda yang join ya, The Nisha Show pada malam ini. Kita tadi dah cerita tentang sedikit ya, sembang-sembang ataupun saya dah bacakan sebuah puisi yang paling ringkas, iaitu puisi tentang mata. Anda boleh lihat dekat post saya, saya ada post sebelum ni, dan mungkin saya akan post lagi kalau sebab beberapa post tu kena mute ya, dia agak panjang, jadi TikTok mute kan, jadi saya kena naikkan balik. Tapi sebenarnya tajuk dia mengenai mata dan ringkas, cuma dalam pelbagai bahasa. Okey, baik, terima kasih. Saya nampak ada yang buying dekat sana, yang membeli. Anda boleh pilih dekat bawah ya, beberapa jenis ya, yang sesuai, yang mungkin ikut kita lah ya, kita nak yang harga macam mana, atau fabric macam mana, ataupun ikut ukuran yang sesuai dengan kita ya. Okey, saya nak berpindah kepada kaftan yang seterusnya. Kaftan yang tadi, yang saya pin tadi RM19. Kaftan yang ini, okey, kita pergi kepada kaftan Habibi Ironless. Kita ni kan suka sangat kan yang ironless ya. Kalau masa mula beli tu, biasa kalau kita nampak, ya ke ironless ya, kita nampak macam, kenapa nampak berkedut kan? Okey, sebenarnya masa kita mula-mula beli baju tu dalam, mungkin dia dah lama lipat ataupun dia dah kemas dalam bekas tu, mula-mula kita kena gosok lah sekali kan. Lepas gosok tu kita sangkut. Kemudian tu bila kita basuh, cara membasuh tu pun boleh mempengaruhi macam mana baju tu tetap ironless. Kita jangan penuh sangat dalam mesin tu sampai selagi muat kita nak semua baju kan. Jadi berkedut juga baju tu kan. Kita fikir dari segi logik lah. Tapi kalau kita basuh agak-agak macam separuh saja kan. Jadi kita baju tu setakat ni ini pun saya tak gosok tadi baju ni kan. Memang dah gosok basuh memula je, lepas tu tak payah gosok dah. Just sarung saja. Jadi itu yang memudahkan kita dan memudahkan pasangan kita nak bawa kita keluar kan. Ataupun saya keluar dengan anak-anak saya ke, orang tak perlu nak tunggu kita lama-lama sebab kita pun dah tahu baju tu senang, tak ada nak perlukan nak gosok beria sangat kan. Baju tu masih lagi yang keadaan baik. Itulah maksud dia baju ironless ni. Tak perlu setiap kali
Ya, terima kasih Angga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi kita umat Islam sama-sama sambil kita bercakap ya. Saya suka, alhamdulillah. Terima kasih ya kepada anda yang sama-sama dengan kita, kita kongsi, kita banyak mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, nabi kita, junjungan kita. Di mana kita ni? Ni bila dah ada, saya ni akan pergi kepada komen ya. Saya suka pergi kepada komen bila anda komen something yang saya suka nak cerita balik ataupun saya ulas, saya akan ulas ya. Sebab ini adalah rancangan saya sendiri. The Nisha Show adalah rancangan saya dan saya bebas untuk mengendalikan rancangan saya sendiri, dan saya suka jika dialu-alukan sangatnya kita sesama kita supaya kita banyak manfaat. Seperti kita mengingati junjungan Nabi kita Rasulullah SAW, di mana ini yang menarik perhatian saya lah, yang saya baru jumpa tahun lepas ya, tentang Rasulullah ni bertanya dengan sahabat, bahawa Rasulullah bertanya dengan sahabat Rasulullah, siapakah yang kamu fikir yang paling aku sayang ya, kata Rasulullah kan. Jadi ini daripada hadis, jadi saya ceritakan dari bahasa mudah untuk kita faham, di mana maksud dia siapakah yang paling Rasulullah sayang. Jadi sahabat ni menjawab, mungkin kami, sebab kami sentiasa bersama Rasulullah kan. Mungkin yang ibu bapa ataupun yang terdekat kan. Mungkin malaikat-malaikat yang sentiasa bersama dengan Nabi yang menurunkan wahyu ya, yang sentiasa membantu Nabi kan. Tapi Nabi kata apa? Umatku selepas ini. Maksudnya kita. Masa tu saya terfikir dan memang tersentuh jugalah, tersentap juga sebab tak pernah dengar hadis mengenai kasih sayang Rasulullah ni ya, lebih kepada kita dekat sini yang tak pernah dijumpai. Kita tak pernah jumpa Rasulullah dan Rasulullah tak pernah jumpa kita, tetapi kita mengingati Rasulullah ya. Kita banyak ingat dia, itulah yang Rasulullah kata yang paling aku sayang. Dia bukan tak sayang, sahabat-sahabat dia sayang. Tapi maksud dia di sini, yang paling Rasulullah sayang adalah yang kemudian, macam kita ni. Kita ni adalah umat Nabi Muhammad selepas Rasulullah wafat. Tetapi lebih disayangi bila kita banyak ingat dia. Macam mana kita sayang ya, tapi kita tak pernah jumpa. Kita percaya, kita yakin, kita ikut segala apa dalam agama dan kita banyak berselawat. Itulah tanda kita sayang dengan Rasulullah SAW kan. Sebab kita ni, kita tahu macam mana ya, terutama kita sekarang dah ada akhir zaman ni, kita banyak melihat perkara-perkara yang kita rasa kita sendiri tak dapat nak selesaikan ya. Jadi kita bila kita belajar tentang Rasulullah ni, kita tahu yang Rasulullah ni adalah pemimpin kita yang sebaik-baik akhlak kan. Itu yang menjadikan kita ni jadi rindu dengan Rasulullah. Kita fikir macam mana ya, itu yang jadi orang yang mencintai tanpa melihat, tu ialah yang jadi lagi kita rasa sayang kan. Kita sayang sebab kita tahu Rasulullah tu, bila kita belajar daripada buku-buku, maka salamatullah, terima kasih. Jadi daripada guru-guru yang bertauliah ataupun mereka yang mengetahui sejarah-sejarah Rasulullah ni, dari situlah yang kita tahu mencintai Rasulullah kan. Macam zaman Rasulullah tak benarkan buat sambutan hari jadi Rasulullah atau Muhammad Rasul. Itu zaman Rasulullah, kena ikutlah. Tapi zaman kita Rasulullah tak ada. Jadi kita buat tu secara ingatan kita ataupun aktiviti mengingat ya kepada Rasulullah, sebab Rasulullah dah tak ada. Tetapi apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, Quran dan hadis. Itu menjadikan kita ni disayangi oleh Rasulullah ya, sebab kita mengingati. Itu yang seronoknya, yang uniknya kan kasih sayang tu. Contohlah ya. Tapi sebenarnya tak dapat nak dibandingkan dengan contoh-contoh yang kita ada dekat buku bumi ni. Sebab Rasulullah, sejarah dia tertulis ya. Sampaikan kalau ikut ranking, manusia yang paling banyak disebut di seluruh dunia adalah Rasulullah SAW. Sebab apa? Setiap kali kita semayang ada bacaan dia. Dan mengikut putaran bumi kita ni, setiap masa ya, manusia-manusia ataupun mereka yang beragama Islam di seluruh dunia mengikut waktu-waktu solat. Itu kalau waktu solat sahaja kita sebut nama Rasulullah kan, masa kita tasyahud tu kan, kita sebut kita bersyahadat kan. Jadi kita sebut nama Rasulullah setiap kali kita solat, dan juga seluruh orang Islam dalam seluruh dunia ni menyebutnya kan. Jadi macam sekarang sampai santai-santai kita shopping-shopping ya, sahabat kita Angah kat situ dia mengingatkan berselawat. Alhamdulillah, saya suka sangat. Okay, kita boleh pergi kepada dah 10.20. Sebenarnya saya nak online selama 1 jam sahaja, sebab lepas ni saya nak buat edit daripada yang lepas-lepas. Anda boleh memilih ya kapten-kapten yang saya banyak pinkan. Saya pinkan sehabisnya sebab saya nak tengok banyak mana produk yang boleh masuk kali ni.
Sebab masa mula-mula just first season, ni season kedua tapi first ya, first episode dulu tiga sahaja yang boleh masukkan. Kemudian tu dia boleh meningkat banyak-banyak. Jadi sekarang saya nak tengok sebab apa saya dah dapat satu offer daripada satu pasaraya ni untuk menjadi host live stream untuk produk grocery ataupun barangan dia kan. Jadi grocery kan banyak kan, barang-barang yang kita guna hari-hari. Jadi saya kena test banyak mana shop live saya yang boleh masuk banyak mana kan. Jadi macam Captain kat bawah ni sebenarnya lebih kurang saja. Dia cuma lain-lain founder yang buat ataupun tukang jahit yang berbeza ataupun kedai berbeza. Saya pinkan, tadi saya dah pinkan yang RM24.90. Captain Habibi, sekarang Captain Mariam. Dia lebih kurang saja. Jadi kan kali ni kalau kita raya, kita masing-masing banyak pakai Captain, kita boleh pergi tumpuan kepada style tudung kan, style hand sock. Kita nak hand sock ada kalau macam anda yang suka hand sock yang ada render ke, macam-macam lah style kita boleh jumpa kan. Jadi kita boleh fokus kat situ. Baju dah settle lah, nak ambil Captain, dah settle dah baju. Kasut kan, masa raya kan kita selalu kita nak yang masa raya lah, sunat kan kita dapat benda-benda yang baru ataupun kita menyediakan pakaian baru. Jadi pakaian tu semualah zahir batin luar dalam lah, zahir batin maksudnya yang dalam ya, dalam Captain tu apa kita pakai, itulah dapat pahala kan. Dan juga sambil-sambil tu saya mengingati jugalah kepada mungkin ada suami-suami dekat sini kan, kadang-kadang terlupa yang nafkah untuk isteri dari segi pakaian ya. Setahun kena dua kali tu, dua jenis persalinan daripada semua, daripada tudung, anak tudung kan. Apa yang isteri tu pakai, kalau isteri tu bernikab, itulah semua sekali dua persalinan setahun. Jadi masa raya tu lah kita boleh pilih masa raya, persalinan tu luar dalam, di dalam tu pun yang di dalam kan. Itulah masa zaman saya muda-muda dulu, tak perasan ya, kita tak perasan. Itulah kelebihan TikTok ni sebenarnya banyak memberi kita manfaat juga. Mungkin masa mula-mula orang anggap TikTok ni untuk entertainment saja, memang betul, mula-mula memang entertainment. Kemudian kalau kita pandai gunakan kan, apa yang kita sentiasa lihat itu yang selalu keluar dekat FYP kita sendiri. Kalau macam kita tak tengok entertainment tu, kita suka tengok ustaz-ustaz yang memberi ceramah apa kan, itulah yang selalu keluar juga. Ataupun kita suka follow yang ustaz-ustaz yang senang ya, ustaz-ustaz tahfiz ni. Jadi bila kita dah masuk beberapa ataupun follow beberapa baca-bacaan daripada tahfiz-tahfiz ni, akan keluarlah benda-benda yang sama juga, ikut apa yang biasa kita biasa kita follow ataupun aktiviti kita buka dekat sini kan. Jadi kan macam sekarang juga bila kita live, banyak yang live kan, ikut kita. Kita suka live shopping yang macam mana, ada live yang sembang-sembang, adalah aktiviti masing-masing kan. Kalau macam nak shopping tu, kita tak tahu orang tu nak shopping apa ataupun orang tertentu nak jual apa kan. Tapi kalau macam kita dah tahu tu, kalau katalah seseorang influencer dia jual baju kan, kalau kita rasa kita dah cukup, mungkin kita just join tu untuk nak lihat yang seterusnya, baju-baju yang seterusnya ya. Saya juga ya, saya tak suka mementingkan diri ya, bagi anda yang shopping, sebab saya sebagai seorang ibu ya, saya suka anda berbelanja secara hemah. Jadi salah satu daripadanya cari yang murah ya, yang lagi murah terdapat. Kemudian tu kalau ada dapat kupon tu kan, ambil kupon tu simpan dulu, jadi masa tu lah gunakan balik kan. Tak kira lah anda shopping dekat sini ke ataupun shopping kat mana-mana ya, mana-mana live tu boleh gunakan kupon tersebut. Jadi kita boleh berjimat lagi dekat situ kan. Kan seronok berjimat kan. Elok kita rancang dulu apa nak beli tu, kemudian kita carilah. Kalau macam bawah ni saya masukkan banyak Captain, cari harga yang paling murah. Memang kadang-kadang kita rasa macam terkejut kan, ya ke. Okey, yang ni Captain saya pinkan yang N 1 jam lagi ya, 1 jam 44 ni, 1 jam 44 minit. Jadi waktu tertentu sahaja harga dia RM23, harga asal dia RM49. Okey, anda tengok Captain Cik PA buy tunik .my ni, sebab harga asal dia RM49. Jadi harga sekarang RM23. Anda boleh grab dulu sehingga
tarik tutup lah, tarik tutup dia sehingga 1 jam tu kan. Selepas 1 jam tu harga dia RM49. Mungkin mungkin kat situ. Tengok dulu dia punya, sebab kita kalau pakai yang ni kan banyak masa kan. Tengok saiz dia kan, kita nak tahu saiz lengan ke, saiz labuh ke kan, kita kena tahu ketinggian kita berapa. Macam saya, ketinggian saya 5 kaki 1 inci, tak cukup 5 kaki 2 inci. Jadi bila saya beli baju-baju yang standard, saiz dia standard kan, jadi hujung tu kena lipat. Ada yang boleh dilipat kalau kain lembut. Setakat ni semua kain-kain kaftan ni lembut dan lipat pun cantik kita jahit. Sama ada nak jahit mesin tu, kita kena tengok dia punya apa ni, nak masa nak jelujur, kita jujur dulu ataupun jahit ringkas untuk nak lekatkan dulu kain tu kan sebelum kita jahit tu. Jadi kan apa ni, kalau mesin tu, itu sama ada kita jahit sendiri ataupun kita hantar dekat tailor jahit sendiri pun lagi senang lah, tak lama pun. Tapi kena apa ni lah, ukuran dia tu kena betul supaya cantik jahitan dia kan. Itu bagi yang tak cukup tinggi macam saya, kena adjust sendiri. Tapi kerja senang lah, bukan nak susah sangat kita nak adjust kan, sebab baju tu dah murah dah. Kalau dulu-dulu nak beli baju ya, sebelum ni kalau mungkin 50 ke atas ya, tak sampai 100, itu pun baju kurung biasa. Baju kurung biasa 100, kalau nak cantik lagi 100 lebih. Nak grand lagi, nak lazeri ataupun masa raya kita nak berbeza kan. Raya kan setahun sekali, raya puasa lah setahun sekali. Mungkin 200 lebih nak fabric dia, nak lace ke kan, nak cari yang lace. Saya suka lace macam ni kan, jadi harga dia mestilah lebih. Itu yang kalau dalam TikTok shop ni kita banyak pilihan. Jadi pilihlah masa dijual harga-harga istimewa macam ni. Ataupun macam kaftan ni, kaftan Cik PA ni, dia letakkan RM23 daripada RM49. Jadi mestilah ada kebaikan dia dari segi fabric dia kan, ataupun mungkin jahitan dia. Jika anda dah anda beli, itulah dia kelebihan dia pula kan. Dia perbezaan dia. Kalau kita beli, dah beli baru kita tahu macam mana kan. Kemudian tu ataupun kita tengok, kita klik dulu kat situ, anda sempat tengok review, tengok macam mana kan orang-orang tulis dekat review tu, jadi kita tahu baju tu kualiti dia macam mana. Setakat ni sebab kalau tengok dekat live center kan, TikTok ni dia galakkan kita menjual, dia nak kita jual barang-barang yang berkualiti. Jadi apa yang kita jumpa dekat dalam TikTok shop ni, insyaAllah yang berkualiti lah. Tak adalah macam kita beli baju jahitan dia tak cantik, ataupun jahitan tak kemas, ataupun jahitan dia tak sempurna, yang kita rasa macam apa ni, yang tak berkualiti tu. Setakat ni saya tak adalah, sebab TikTok pun dia akan terima report-report juga kan. Siapa yang nak bertahan lama, mestilah kita akan keluarkan barang-barang yang berkualiti kan. Macam tu jugalah, kita rasa hairan dengan harga-harga ni, tetapi itulah yang ditawarkan, sebab persaingan juga ya, banyak persaingan. Yang seronok itulah, bagi kita banyak pilihan. Okey, sekarang saya tukar kepada yang seterusnya, masih lagi dalam kaftan. Okey, anda boleh pilih tadi kan, yang kaftan Cik PA tadi, dia akan end pada 1 jam lagi, 1 jam 40 minit. Sementara tu saya boleh share yang lain pula. Ni murah sikit. Beberapa kaftan yang dijual dengan harga murah mengikut masa tertentu, seperti kaftan Tyra ni, RM23 daripada RM35. Saya dah pin dah dekat situ. Okay. Mungkin ya Cik Mahmud Firdaus, kalau ada isteri tu kat rumah nak belikan baju-baju dia, sama ada nak pakai masa bulan puasa, nak pergi mungkin majlis-majlis berbuka kan. Kita kadang majlis berbuka kita tak sempat ni nak make up sangat, mana nak make up lagi, nak pakai baju apa semua. Tapi baju-baju kaftan ni senang, sarung saja. Bila dia iron less, kita nak gosok pun hanya part-part yang masa mula kita beli tu, part-part yang berkedut itu sahaja kan, yang kesan lipatan tu. Lepas pada tu kesan lipatan tu dah tak ada, jadi iron less lah jadinya kan. Tak perlu nak gosok sangat, just hang, gantung sahaja. Masa kita jemur baju tu pun gantung. Jadi kat rumah ni biar banyak-banyak hanger kan, gantung baju tu. Kena tahu juga macam mana baju-baju iron less ni, cara dia kan, supaya dia kekal, tak perlu nak sereka. Gantung baju tu. Kalau tak ada, tak cukup almari tu penuh ya, penuh almari nak letak baju banyak-banyak. Sebab jubah ataupun baju-baju panjang ni kadang nak berubah almari yang banyak tingkat-tingkat, dia labuh kan. Beli ataupun
tak payah almari lah. Dan bilik tu jadi almari, beli jenis besi yang boleh dipasang pada dinding kan. Banyak baju boleh lekat kat situ, boleh letak. Sebab anak saya juga TikTokers ya, yang aktif live. Jadi saya tengok dalam rumah dia pun ada satu hal, satu bilik tu untuk dia bersedia untuk live dia. Jadi baju-baju dia, koleksi baju-baju dia sangkut saja kan. Jadi senang, tak perlu nak almari satu, cukup kat rumah. Yang selebihnya kita beli jenis besi-besi tu, besi yang untuk menggantung tu, yang tebal tu kan. Pasang pada dinding, jadi boleh khaskan ini untuk tudung, ini untuk baju-baju labuh kan, ini untuk baju pelbagai ke, sukatilah seluar ke apa benda kan. Jadi kan bila kita nak guna, just ambil saja kan. Kita tak buang masa lah. Macam fikirkan kepala, nak cari baju tu juga, tapi kita tak ingat baju tu dekat mana kan. Carilah, buang masa kat situ kan. Itulah kita nak memudahkan masa, salah satu daripadanya koleksi baju yang ada. Itulah yang kita perlu ni kan, orang perempuan perlu banyak baju kan, banyak koleksi. Jadi kita dapatkan yang murah-murah tu. Itulah yang murah tapi berkualiti. Kita tak nak murah yang sekadar murah tapi kualiti kain tak best kan. Macam ni, ini kalau kualiti dia bagus lah, cantik lah, tebal, elok kan. Memang dia memang tebal lah, tak jarang pun kan. Dia murah tapi memang kualiti dia baik lah. Itu yang best tu. Okey, saya dah pin ke tadi yang RM23 kat bawah. Cuba kita tengok yang lain pula. Kaftan Tahira tadi ni, dia harga asal dia RM35. Ends, maksudnya harga dia akan berakhir ataupun akan meningkat kepada RM35 balik pada selepas 1 jam 37 minit. Okey, saya pin yang seterusnya. Lebih kurang masa dia sama juga, jenis yang lain. Anda boleh tengoklah kat situ ya, warna-warna apa yang tinggal kan. Boleh klik kat bawah tu, tengok dulu. RM27. Saya ni sambil-sambil tu saya tengok yang lain, sebab saya masukkan banyak dalam senarai tu kan. Yang ni just spontan saja, saya tak buat awal. Okay, anda boleh pilih kat situ. Sebelum saya end live, sebab saya hanya end live, satu jam saja. Kemudian saya nak buat edit daripada semua video-video yang saya akan download dekat live center. Jadi anda boleh lihat semula ya, lihat semula. Sebab saya selalu share macam tip awet muda ya, dalam Indonesia Show kita sentiasa share mungkinlah teknik makeup ke kan, teknik-teknik yang saya taklah makeup sangat, macam sekarang saya pakai pun tak tebal kan, tapi ada yang simple, makeup yang simple, dan juga skincare yang biasa saya guna, dan juga kita share ya tentang beauty, healthy and happy skin. Beauty ni termasuklah perfume yang kita pakai. Saya tak jual perfume kat sini sebab anda kena berhubung dengan saya lah. Saya tak dapat nak masuk ke TikTok Shop sebab kalau saya nak jual satu botol pun ya, sebelum saya berakhir saya akan tunjuk juga bagi anda yang baru masuk ataupun yang tak biasa dengan Indonesia Show. Jadi saya tunjuk satu jenis ataupun packaging size biasa dia ni, Nisha Parfum kat sini. Ni yang pure ya, pure. Seminimal mungkin saya masukkan alkohol khas untuk perfume ya. Jadi tak ada masalah untuk kita pakai kalau nak pergi sembahyang Jumaat ke ataupun nak bawa solat ya. Kita boleh spray, dapat pahala pula lagi. Spray sebelum solat tu, spray dulu dekat badan kita. Kita nak bertemu dengan Allah, kita sendiri nak rasa aman, rasa seronok kan. Tapi harga dia, harga kayangan lah. Sebab bahan-bahan dia asli ya, saya tak gunakan langsung bahan-bahan. Sebelum bowling saya tak nak dapatkan bahan-bahan yang saya akan reject lah daripada pengeluar kalau saya dapatkan bahan-bahan tersebut, bahan-bahan yang yang bukan bahan sebenar ataupun bukan bahan semula jadi. Itu yang menyebabkan saya tidak mudah-mudah untuk meletakkan dekat TikTok Shop ke ataupun saya tak buat website khas dia. Sebab apa? Dia bukan semudah anda nak pilih, beli, klik macam tu, tak.
Saya suka memberi khidmat nasihat juga, sebab daripada 100 jenis perfume yang saya buat tu, mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Jadi saya suka memberi khidmat nasihat kat situ supaya memberi manfaat dan sesuai dengan harga yang anda beli. Harga luxury lah ya, kalau besar-besar macam ni, apa ni, kalau jenis EDP 1000 ke atas harga dia kan. Tapi kalau yang kalau nak decant tu, mungkin anda nak cuba jenis minyak dulu ke kan, packing comel-comel 3ml ke macam ni, anda boleh request lah. Sebab kalau macam saya dah masuk pun dekat T-shop ni pun, dia ada masalah sekiranya ada permintaan nak tukar kepada size lebih kecil, jadi tak boleh ubah. Dalam TikTok shop ni pun, kalau seseorang tu mempunyai TikTok seller, nak mencari ataupun nak mengubah size apa ni perfume yang dia minta tu, kalau dah diletakkan asalnya dekat situ 12 ml, ataupun kalau biasa anda membeli dengan sebutan satu tolak ataupun 12 ml kan, 12 ml ni size besar lah. Depan mata saya ni tak ada 12 ml, semua yang lebih kecil daripada 12 ml. Saya kena cari dalam. Jadi dia jadi apa ni lah, dia standard tau, size dia standard 12 ml. Ini 6 ml. Jadi anda kena terus berhubung dengan saya kalau nak jenis bawaan macam mana kan. Itu cara saya. Kalau anda ingin berniaga sendiri, kita boleh bincang ya, berkolaborasi, sebab kita tak nak apa ni jenama ini ditukar. Maksudnya ya, eksklusifnya Nisha ni hanya boleh didapati directly dengan kita saja. Jadi anda tahu, kalau anda menjadi pengguna kepada Nisha Parfum, produk yang anda dapat adalah yang 100% ya, yang tidak ditiru ataupun apa ni, memang tak ada kat tempat lain lah. Jadi kan, bagi yang memang suka yang eksklusif ataupun yang pure daripada bahan-bahan yang asli kan. Sebab dia banyak manfaat. Kenapa kita nak bahan-bahan yang asli ni daripada yang murah-murah yang kita spray tu, apa dia murah ya. Minta maaf kalau anda pengguna perfume yang biasa-biasa, yang apa ni, kita tahu bau dia sama dengan sekian-sekian kan, tapi harga dia lebih murah. Saya minta maaf juga, sebab kita lain orang, lain dia punya pilihan kan. Jadi macam ni, saya botolkan untuk kegunaan saya sendirilah. Bila-bila saya nak, saya suka warna apa ke, bau apa ke kan. Jadi saya tahu itu adalah bahan asli dan tidak ada tidak menyebabkan paru-paru saya sakit ataupun hidung saya sepedih kan. Itu sebenarnya kenapa saya tidak menggunakan perfume-perfume yang mungkinlah saya tengok packaging dia cantik ya, tapi saya tak tahan dengan bau dia, ataupun saya sendiri saya dapat kesan kalau satu-satu perfume tu dia kata asli ya, tapi bila saya spray macam tu, saya tahu itu adalah bau chemical. Minta maaf juga sekali lagi, sebab apa, chemical ni dari segi jangka panjang ya, tak baik untuk kulit kita ya. Ataupun boleh menyebabkan cepat kesan penuaan, ataupun dia tertinggal dalam kulit kita bersama dengan chemical yang lain-lain kan. Jadi kesan jangka panjang, itulah saya akan kongsikan kepada anda. Jadi sebenarnya tepuk dada tanya selera, ikut kitalah, kita nak perfume yang macam mana. Kalau anda lasak dengan perfume-perfume yang bahan-bahan sintetik ni, lebih baik guna kita spray jauh, kita dapat yang semburan yang sikit-sikit tu, jangan terlalu banyak sangat. Ini tips lah ya, sebab kita bukannya semua orang nak mampu beli yang mahal kan. Nak yang baik-baik dia memang mahal, yang kalau anda ada cita rasa suka yang mewah itu ikut kemampuan. Kalau kita tak mampu, macam mana kita nak beli yang mahal kan. Tapi tipsnya, kita pakailah pada pakaian ataupun kita cara menyembur tu jauh-jauh pada, jangan kena muka, pada badan kita kan. Jangan terlalu nak banyak sangat nak spray sebab dia memang ada kesan ya pada kulit kita. Dia chemical lah. Chemical tu yang tak best. Dan juga kenapa macam selalu kita tengok ataupun orang cakap macam perfume ataupun kosmetik tak ada perfume kan. Itu maksud dia, dalam kosmetik tu tak ada perfume yang beralkohol yang mempunyai kesan. Itulah, nampak tak kat situ? Itu buktinya
Perfume biasa ni dia ada kesan, alkohol tu memberi kesan pada kulit sehingga diwawarkan oleh kosmetik ni. Dia kata tak ada perfume, tak ada perfume. Lebih baik kosmetik yang tak ada perfume dalam kosmetik-kosmetik kan, dalam bahan-bahan skincare ke makeup ke, sebab kesan dia, kita nak memulihkan kulit kita. Jadi kesan dia tu menyebabkan kalau bukan jangka masa pendek, jangka masa panjang. Jangka masa pendek tu bagi anda yang kulit tak sensitif, okey lah. Tapi kalau yang sensitif kena berhati-hati. Itulah maksud dia skincare yang tak ada perfume yang selamat tu, maksud dia less alkohol. Sebab dalam kosmetik tu sendiri, dalam bahan-bahan yang nak menjadi menjadikan bahan-bahan yang sedia ada dalam kosmetik tu untuk tahan lama, jadi perlukan bahan-bahan kosmetik macam alkohol tadi kan, dan juga bahan-bahan chemical tadi. Jadi bila nak ditambah benda lain, jadi makin banyak lah kan. Kita tak nak kesan-kesan macam tu. Jadi macam mungkin Cik Amiruddin ke kan, orang rumah ke, isteri ke, ataupun mungkin family ke kan, biasa guna kosmetik tu. Kita kalau macam kita nak bagi hadiah kosmetik kan, kita kena tahu, kena faham apa isi kandungan. Jangan nampak macam mungkin brand ya, sebab terlalu banyak dekat luar juga produk yang nampak sama ya, tapi sayangnya bukan daripada brand yang sebenar. Itu yang memang dah benda yang tidak dapat dibendung, sebabnya kosmetik ni adalah buatan manusia. Jadi yang meniru pun sama, manusia juga kan. Jadi kita nampak sama, kita membayar dengan harga yang sama, jadi kita tertipu dengan bahan-bahan sebenar. Sebab yang membuat tu tetap juga manusia biasa macam kita kan, teknologi yang sama. Jadi tiru yang tidak bertanggungjawab ni, dia meniru dan mengaut keuntungan kat situ. Itulah kita sendiri sebagai pengguna, kita pilih kita nak menjadi yang bagaimana. Okey, baik, pukul 10.42 sekarang, sudah lebih 1 jam ya saya bersama-sama dengan anda. Sangat berterima kasih ya kepada yang mengikuti The Nesha Show pada kali ini. Dan puisi saya awal tadi mungkin ada yang tak sempat dengar, puisi dia pendek saja, iaitu puisi mengenai mata ya. Bayangkan ya, bagi anda kalau suami-suami orang dekat sini, bayangkan mata isteri anda. Kadang-kadang ya, bila kita rindu isteri kita, kalau jauh-jauh, mungkinlah waktu kerja ke rindu isteri kan, ingat mata dia kan. Mata ni yang memberi komunikasi, memberi kesan, memberi impact kepada seseorang kan. Satu hari ku melihat matamu dan aku lupa selain itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.